Bergeraklah seperti air. Setiap yang dilewatinya akan menjadi bersih. Setiap yang dilewatinya akan menjadi jernih. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, teman-teman. Kali ini kita ketemu lagi. Perjalanan. Ini baru jalan atau JLN yang ke-3 ya. Mudah-mudahan ini sore lagi mendung nih. Tadi sudah agak terang ini mendung. Seperti biasa kita keluar dari kampung kita. Karena Pulau Tarakan ini pulau, Tarakan ini pulau, jadi belum kita belum bisa keluar pulau untuk ke Kalimantan Utara seperti Malinau, KTT, Sebatik, terus ke mana lagi? Bulungan. Kita belum bisa karena penyeberangan, apalagi sekarang protokol kesehatan ketat. Jadi betul-betul kita perhatikan dulu. Jadi untuk sementara kita ditarakan aja. Kita ditarakan sambil menunggu nanti keadaan sudah aman kembali, pelan-pelan baru kita nyebrang. Mungkin kita sementara ya, insya Allah kita mungkin akan keliling ke ini dulu, ke Kalimantan Utara dulu. Kita jalan-jalan melihat situasi saudara-saudara kita yang ada di setiap kabupaten yang ada di Kalimantan. Ya teman-teman, kita lihat langit pada gelap semua, kayaknya mendungnya sudah mulai merata. Kita lihat ke depan bagaimana nanti.
Sekarang kita melewati rumah para petani rumput laut. Nah ini teman-teman, di sini di pinggir pantai semua, ini adalah rumah-rumah para petani rumput laut. Inilah tempat mereka. Lampunya tuh kalau malam tuh. Kesana tuh. Kita hujan teman-teman. Kita hujan ada dekat masjid situ, WC-nya tutup. Kita sekarang mundur lagi. Alhamdulillah kita bisa masuk masjid. Buang air kecilnya di sini saja. Pas. Persiapan. Nih bocil-bocil semua nih. Oh halo. Ini anaknya. Ini. Ini. Orang gila. Ini si Sepe monyet. Tapi ini mama. Jaga ini kami. Si Comeng. Kami mama. Kok mama kan mau tahu sipit. Mana kompet, kompes? Ini si Cipit. Si Cipit. Mantap kompetnya. Itu nanti. Kita persiapan ya, teman-teman. Kita istirahat dulu. Ini hujan di pinggir pantai. Pantainya di sana itu pinggir pantai sana. Sepanjangan sampai pinggir sana jalan itu pantai semua. Nah, cuman berhubung hujan jadi tempat santai yang di sana tadi di bawah pohon pinus itu enggak ada tempat teduh. Jadi sekarang kita di masjid numpang sebentar parkir. Kebetulan ada keponakan satu mau buang air kecil. Ini namanya Masjid Haji Aras RT 08. Masjidnya Haji Aras. Hujan. Masjid Haji Aras. Kita lihat WC-nya dulu. Hujan.
Ada sini. Sebelah sini ada air. Ada. Ada. Iya, ada. Lebih banyak. Lebih banyak di sini. Ada dia. Ada tenggelam. Ada. Ada iya. Iya, sholat dulu. Sholat maghrib. Ya. Amal. Nanti ganti-ganti naik sholatnya, ya. Ken? Teman-teman kita terpaksa di sini sementara. Ya, nanti kita berenangnya. Hah? Tidak jadi. Berenang tidak jadi. Aku bawa baju. Aku tidak. Aku pakai baju dalamnya. Thank you.
kita lanjutkan perjalanannya. Fatimah ngantuk. Oh, bobo, sudah bobo. Oke, bobo aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, insyaallah. Lumayan. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Gelap. Lama di sini, di sini. Tadi keluar saja, tadi keluar. Apanya? Ini ya, fotonya sungguh bagus lagi. Iya, malam ini sempat. Sempat. Habis ini warna biru. Di lananya warna biru ya. Di lananya kenapa warna biru? Karena aku lihat kuntilanak itu. Sudah di perkotaan Tarakan ini, keponakan-keponakan sudah pulang. Sekarang giliran kita menuju destinasi. Karena hujan ini baru selesai hujan ini, pada jalanan basah semua. Oke, nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah ngikutin kami. Yang baru bergabung mohon di subscribe, di share, di like. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah mau terus mengikuti kami. Insyaallah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.